Sobatomania dimanapun berada, siapa yang tidak kenal dengan Yamaha Vega dan juga Vega R, kini ada Vega Force. Motor ini mendapatkan penghargaan dari Motor Buzz Award, yaitu Best Total Cost of Ownership Bebek Low Entry. Jadi motor ini dapat penghargaan sebagai low entry terbaik. Sebenarnya memiliki warna yang terbaru, yaitu metallic black dan metallic red, sedangkan mesinnya masih sama, menggunakan mesin satu silinder SOHC 114 cc dengan daya maksimum 6,4 kW dan torsi 9,5 Nm. Dan motor ini juga sudah menggunakan velg racing, lampu belakang yang sporty, lampu depan juga kelihatan modern. Vega Force dijual mulai 16 jutaan. Dan motor ini juga sudah menggunakan forged piston dan dihasil silinder ya. Jadi mesinnya juga dengan sistem tempa ini seperti model yang lainnya. Bagaimana sobat pendapatnya tentang motor bebek low entry Yamaha ini? Ganteng kan? Oke, berikan pendapat sobat, mungkin saran-sarannya untuk next Vega Force facelift. Jangan lewatkan, tonton juga video di akhir video ini ya. Terima kasih atas waktunya, salam satu aspal.